Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa sebelum lanjut silakan saudaraku subscribe channel yang mantap ini. Baik, pada video ini, kesempatan ini saya akan membagi pembagian hasil saham PCP ya. Ini sudah berjalan hampir setahun dan 3 tahun lagi. Jadi tiap bulan ada pembagian kepada sekitar 50-an orang ya yang ikut bisnis PCP dulu. Jadi kerjaan saya ini pagi-pagi kawan, saya akan bagi dulu. Ini pembagian hasil paginya. Ya, ini 676. Saya akan bagikan dulu. Ini perak penabungnya. Ini tanggal kemarin berapa? Maksudnya tanggal 18/04/2021. Ini adalah hasil saham BCP. Ini saya mau bagi dulu kan. Jadi ini rutin bulanan ya hasil BCP ini. Ini sudah bulan ke-13 ya. Ya, bulan ke-13 ini. Jadi teman-teman yang dulu ikut nanam saham di sini tiap bulan dia dapat ya. Ini saya kerjain sendiri. Ini saya kerjain sendiri pembagiannya. Ini sudah masuk pembagian ke-13. Berarti sudah 1 tahun lebih lah. 1 tahun lewat 1 bulan itu dimulai 10 April 2020. Ini udah masuk April lagi, berarti udah setahun, 11 13 bulan lah ini. Jadi waktu itu ada bisnis saham PCP namanya, yang ikut waktu itu sekitar 50 orang. Jadi setiap bulan dia dapat ini pembagian hasilnya selama 4 tahun. Inilah kawan yang saya maksud. Ke depan mudah-mudahan ya, semakin banyak bisnis-bisnis ke depan, yaitu nanam saham. Nah, pembagiannya tiap bulan. Ini kalau saham ini 4 tahun ya namanya. Jadi tergantung jumlah saham mereka. Nah, inilah salah satu pembelajaran yang saya tanamkan sekarang. Sementara saya kerja sendiri dulu. Ya, setelah itu saya akan tatar orang biar dia bisa jadi admin mengerjakan begini. Jadi inilah kawan ya. Jadi ini tiap bulan pembagiannya, ada yang langsung diambil duitnya, ada yang disimpan dulu sama saya, nanti kalau udah gede baru dikasih. Maulana Kalimantan Selatan dia nih ya. Haji Kaharudin Kabupaten Goa. Oke. Pak Agus Bisoranto. Nah, ini Damien Peta Jakarta Utara nih. 101. Oke. Ahmad Muntoha, ini Pati tinggal di Malaysia, ada sahamnya di sini. Barmawi Kabupaten Tangerang. Ya. Jainul Arifin Pita Kabupaten Bogor. Punya saham juga ya, ini yang punya saham nih. Mulyadi Pita Aceh. Ya, perwakilan Aceh ada ini. Atau pembagian hasil saham ya yang ke-13 nih.
Bambang, Kota Batam. Hajiran, Bogor. Pecah-pecahnya. Siapa lagi ini? Devta, ini di Jepang ya, ini Jepang dia. Devta. Yadi Mulyadi, Peta Sumedang. Selamat datang kawan. Ini saya lagi ini buku-buku tabungan dia ya. Haji Burhanuddin, Tambung, Kabupaten Bekasi. Haji Burhanuddin ya. M. Harkan, Tanjung Pinang, Kepri. Ini pembagian yang sudah ke-13 kawan ya. M. Harsat, Tanjung Pinang, Kepri. Ini saudara kan ya, kakak adik nih. Abdillah, Peta Kabupaten Kebumen. Surya Gus Fadli, Kabupaten Kampar, Riau. Deni J, Peta Kota Palembang. Aris, Kabupaten Palopo. Ronggo, Pandivita Jateng. Semua nih. Hari Bayu, Kastab Sragen ya. Hidayat, Pandivita Sulsel. Abdillah, Ageng Koen EKP, Kabupaten Pasuruan. Sutoyo Bekasi. Yang baru ngambil Bang Pak Agus mah ya. Yang lain belum ya. Oke. Sutoyo. Wahyu Hardadi, Jakarta Utara. Oke. Gelap mama. Oke, sip. Mana ya? Yang mana? Tengah. Ah. Utara ya, Pak Yordadi. Terus Baso Rahmatullah, Kota Palopo. Oke. Hakun, Pandipeta, Maluku Utara. Alifian, Kabupaten Bojonegoro. Ini masuk ya, 747 ya. Tadi kepala desa. Oke. 74 74 79 848 tabungan BCA transfer. Kenapa ada error kawan?
sekarang PCP-nya Cianjur dan PCP-nya Bekasi. Ya. Jadi ini kawan kegiatan rutin per bulan ya, jadi sekitar 50 orang. Jadi dia pembagiannya tiap bulannya dari hasil PCP sampai CP. Mudah-mudahan dari saya mengeluh lapor 50 orang ini berkembang. Itu kawan. Harapan saya begitu ke depan. Harapannya begitu ke depan, dengan harapan setiap orang ada pemasukan bulanan dari hasil pembagian saham. Ini baru contoh kawan ya, PCP ini contoh. Ternyata ini kenapa dia rusak nih? Ada apa sebenarnya? Harapan saya ke depan gitu. Jadi ini adalah asal muasal awal saham PCP ini kawan ya. Ke depan banyak-banyak saham-saham nanti kita nabung rugi. Karena ini adalah format. Ini formatnya ya. Cianjur 606.020. Oke. Dah. Sudah. Bekasi. Telaga Asih Bekasi ya. Aris. Jadi saya memulai sistem ini kawan, dan semoga saya bisa menatar orang-orangnya untuk bisa seperti ini. Ya. Karena ini adalah salah satu bagian ke depan yang harus dikuasai oleh beberapa orang sesuai bidangnya ya. Aris, dah. Ada gangguan lainnya. Sudah sisa dikirimi. Jangan buang kawan. Sekarang kita transfer uang-uang ini. Kita transfer. Kita transfer uang-uang ini. Oh,
kita transfer ke Cianjur kali. Cianjur 606 Bekasi 173. Saham PCP. Oh. Abes. Itu 2, 2, 3. Kita transferin satu-satu. Saya transfer dulu ke Cianjur. Berarti Cianjur pernah punjaknya di sana. Yudi ya, Yudi. Internet terlemot. 606 Bekasi kan Aris. Ya. Oke. Transfer. Gawannya ship mantap ini. Kita kuyuh di dulu tes kirim. Kita kirim Cianjur sudah. Hasil PCP-nya di Cianjur sudah. Jadi ini berkelompok kawannya. Hasil PCP. Oke. Kirim. Terkirim kawan. Sekarang PCP-nya Bekasi. PCP-nya Bekasi. Bekasi. Harus itu apa ya? Harus mandiri ya. Agak lelet memang kawannya, tapi nggak apa-apalah sedikit. Oke, jadi ini dikirim, ini Aris Yultanto, jumlah 1720. Hasil PCP
habis. Selesai semua. Begitulah kawan. Jadi ini hasil saham PCP sudah bulan ke-13 atau 1 tahun lebih 1 bulan. Ini pembagiannya selama 48 bulan atau kurang lebih atau selama 4 tahun. Tetap semangat kawan. Merdeka.